Saya akan update lagi data yang kita periksa pada hari ini sampai dengan tadi siang. Artinya spesimen yang kita terima kemarin sore sampai dengan siang tadi. Ada penambahan kasus sebanyak 17 kasus konfirm positif yang baru. Rinciannya adalah berasal dari Provinsi Jawa Barat 1, dari Provinsi Banten 1, dari Provinsi Jawa Tengah 1, dari DKI 14. Rincian lain yang lebih lengkap silakan dilihat di website yang ada di www.kemenkes.go.id.